Halo semuanya, kembali lagi perhatikan soal berikut ini. Diketahui fungsi polinomial adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Nah, yang ditanya adalah nilai f min 2 adalah berapa? Nah, kita akan menentukan dulu. Kita akan menuliskan dulu fungsi polinomialnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Nah, untuk mencari nilai f min 2, maka kita tinggal menggantikan setiap nilai x menjadi min 2. Sehingga di sini min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2 pangkat 2 ditambah min 2 ditambah 2. Nah, kemudian ini kita bisa langsung selesaikan. Min 2 pangkat 3 adalah min 2 dikali min 2 dikali min 2 adalah hasilnya adalah min 8. Nah, kemudian min 2 pangkat 2 4. 4 dikali 4 adalah minus 16. Di sini kita langsung tulis minus 16. Nah, kemudian ini dikurang 2 ditambah 2. Minus 8 dikurang 16 adalah minus 28. Kemudian min 2 ditambah 2 kan sudah menjadi 0. Sehingga nilai f min 2 adalah minus 28. Maka kita tulis di sini jawabannya. Nilai fungsi untuk x min 2 adalah minus 28.